Halo semuanya, baik lagi sama Bang Oji teman-teman. Kali ini Bang Oji mau ngajakin teman-teman lagi nih jalan-jalan virtual lagi teman-teman. Cuma kali ini kita nggak jauh-jauh ya. Kali ini kita mau menuju ke arah Depok teman-teman. Kita mau berkunjung ke salah satu tempat orang-orang Depok berkumpul, yaitu alun-alun kota Depok. Informasinya yang Bang Oji dapat itu di alun-alun kota Depok ini sekarang sedang ada acara lebarannya untuk orang-orang Depok. Gimana kondisi jalan dan suasananya di alun-alun kota Depok? Simak videonya sampai selesai teman-teman. Jadi kita mau lihat ya kondisi alun-alun Depok tuh di hari Minggu pagi ini kayak gimana teman-teman. Misalnya alun-alun Depok itu salah satu destinasi menghabiskan di hari Minggu untuk warga Depok dan sekitarnya teman-teman. Ini sudah underpass Pasar Minggu yang kedua teman-teman. Oke, kondisi jalan masih lancar teman-teman, enak nih. Kalau minggu-minggu pagi kita keliling, kita jalan-jalan, kita motoran, ini enak nih teman-teman. Banyak yang mau touring Vespa semua, keren, keren, keren. Enak tuh kontoy hari Sabtu pulang hari Minggu, enak. Kalau mau tektokan juga bisa sih, tapi kadang-kadang tektokan kan lumayan juga gitu. Kalau fisiknya yang nggak kuat ya capek pasti teman-teman. Nah ini nih, di sebelah kiri Bang Oji ada Aeon Mall Tanjung Barat. Kita ambil lurus. Sebelah kanannya ada Stasiun Kereta Api Tanjung Barat teman-teman. Oke teman-teman, nanti Bang Oji shoot lagi. Oh teman-teman mau ke Kelapa Dua teman-teman, ambilnya yang belok kiri ke sana. Dan kita mau menuju ke arah Depok teman-teman. Jadi ini merupakan perbatasan antara Jakarta dan Depok. Selamat datang di kota Depok teman-teman. Nah ini ada semacam tugu lah. Welcome to the Depok. Welcome to Depok. Friendly city. Kota yang bersahabat. Terima kasih Depok. Sekarang kita masuk di Jalan Margonda. Margonda kalau pagi sepi. Jalanannya lancar banget, tapi kalau udah sore malam, waduh, macet teman-teman. Apalagi bubaran mall ya. Kalau teman-teman ke kiri itu ke Jalan Juanda Depok teman-teman. Kalau teman-teman mau ke Cimanggis, mau ke Puncak, biasanya belok kiri sih. Padahal lurus juga bisa. Tapi ya lebih kebanyakan ngambilnya ke kiri teman-teman. Oke, dari lampu merah Margonda Juanda kita lanjut perjalanan ini lagi teman-teman. Nah, di sini kita ambil yang ke arah kiri teman-teman. Kalau teman-teman lurus itu ke arah Stasiun Citayam teman-teman. Kita ambil ke arah kiri. Lagi apa nih? Pom bensin lagi nih. Banyak banget ya pom bensin model ini nih. Itu pom bensin apa sih? Ngaji di sana nggak kelihatan. Ultimate apa? Jadi sih asik juga jalanannya ya. Tapi kenapa kalau sore macet banget ya? Padahal jalanannya lebar banget ya. Oh mungkin karena di ujung jalan sana itu tadi yang pas belok kita belok kiri itu kecil teman-teman.
Pelan-pelan aja jalannya teman-teman, sambil lihat-lihat kondisi di sekitaran GDC. Dan kita akan sampai di alun-alun Depok kita teman-teman. Kayaknya sini rame nih teman-teman nih. Tapi kenapa pada kenceng-kenceng ya? Pelan-pelan aja gitu. Kita ketemu sama perempatan jalan teman-teman, dan kita ambil yang arah lurus. Kalau lurus nih tembusannya bisa ke Cilodong, ke kanan juga bisa deh, kita ambil lurus juga bisa nih. Udah rame nih, banyak tukang dagang teman-teman. Ada sepatu, ada apa lagi nih tukang dagang, baju, ada bubur sumsum. Ada jambu, ada quick. Ya, sepanjang jalan jadi sisi masih asik banget nih teman-teman, masih sepi, lengang, nggak begitu rame. Pagi-pagi udah pada buka nih, ada haus. Tokopedia, Indomaret, Eiger. Kok oh, Eiger masih tutup tapi. Banyak tukang. Ditutup nih. Oh, mungkin ada lebaran Depok nih. Ini lebaran Depok kayaknya nih teman-teman nih. Jalanannya yang separuh jalan ini ditutup buat acara kayaknya nih. Rame banget. Ada apa nih teman-teman tuh? Di sebelah kiri tuh. Rame teman-teman nih. Kayaknya ada pada pakaian-pakaian Betawi. Ada palang pintu nih kayaknya. Kayaknya nih teman-teman nih. Ada acara budaya Betawi gitu. Kelihatan nggak teman-teman tuh? Di sebelah kiri ada pawai, ada ondel-ondel juga teman-teman. Ini merayakan HUT Kota Depok kayaknya nih teman-teman nih. Kayaknya itu mau menuju ke alun-alun Kota Depok nih teman-teman nih. Ini di sebelah kiri kayaknya alun-alun Kota Depok nih teman-teman nih. Ramai banget nih teman-teman nih, karena ada acara ulang tahun Kota Depok teman-teman. Ramai banget. Mantap. Ada seni-seni kebudayaan Kota Depok juga nih teman-teman. Kerak telur banyak banget tuh. Keren tuh aromanya, kerak telur mantap. Aduh, mantap banget ada tuh aroma kerak telur. Sampai jam berapa nih? Sampai berapa nih? Lama banget. Ramai tuh, pada mau kemana tuh? Wah, harusnya parkir dulu baru masuk ke dalam. Oh, pada mau ke parkiran. Depok. Kita mau parkir alun-alun.
Enggak boleh. Cari yang kosong. Oke. Kita ke sana cari yang kosong. Parkir dulu, teman-teman. Oke. Okay.